Jadi ada kabar yang sebenarnya nggak terlalu mengejutkan sih buat gue tahu cepat atau lambat bakal kejadian, yaitu Gameschool menutup layanannya atau nge-close portalnya lah. Kalau kita ingat Gameschool ini dulu salah satu portal game yang ngebawa banyak game yang nostalgia ya, yang memorial, yang awal-awal masa kita ke warnet lah biasanya itu di tahun kisaran antara sekitar 2009 kali ya sampai yang tahun 2015 akhir mungkin. Gue ingat di game school dulu game yang paling terkenal itu PB lah tentunya, Point Blank. Terus Lost Saga, DN juga, Dragon Nest, sama apa lagi tuh, Atlantica. Atlantica gue sempat main walaupun gak lama sih. Yang paling gue nikmatin dulu Lost Saga sama PB paling, sama DN juga. DN cuman main bentar juga sih gue. Dan ya akhirnya mereka memutuskan untuk tutup. Ya itu merupakan hal yang gak terhindarkan ya, berarti nanti penutupan seluruh layanan Gamesul 31 Maret 2021. Ya selama karirnya yang gue ingat bukan game portal yang terlalu baik sih sebenarnya. Gue juga punya pengalaman buruk dengan Gamesul, yang mana akun Lost Saga gue pernah ke banned dulu kalau jujur ya. Tapi ya di samping itu memang harus gue akuin mereka itu salah satu portal game yang membawa banyak game-game the best lah, kayak yang gue bilang tadi Lost Saga, PB. Sebelum akhirnya PB sekarang masih aktif sih. Sempat pindah ke Garena terus sekarang ditanganin langsung sama itu, sama apanya tuh, Zepeto atau apa, gue lupa. Dan singkat ceritanya Gameschool memutuskan untuk tutup. Jadi gimana? Ngomong-ngomong mumpung kita bicarain Gameschool, ya kalian boleh bernostalgia. Kenangan apa yang paling kalian ingat dengan game-game dari Gameschool? Silahkan tuliskan di komentar ya. Kita berbagi cerita masa lalu ya kan. Apalagi masa-masa di warnet. Silahkan aja tuliskan di komentar sesuka kalian. Dan ya, sekian dulu yang bisa gua bahas.